Halo guys, hari ini kita kedatangan Kijang Innova. Untuk tekanan freonnya normal guys. Dan kita lihat suhu awal AC mobilnya. Ya, ada di 7,5 derajat guys. Ini pengecekan awal ya guys. Orangnya minta cleaning evaporator katanya. Oke, lanjut aja kita bongkar guys. Ini kita nyicil pratel-pratelin ya guys, dari bagian grill bumper biar bisa membersihkan kondensernya. Dan ini di bagian dalam dashboard juga udah terlepas ya, bagian atasnya guys, dan box evaporatornya juga sudah terlepas. Oke, kita ke belakang. Dan ini pembongkaran evaporator belakang ya guys. Oke, setelah terbongkar inilah hasil bongkaran hari ini guys. Ya, evapnya udah kotor ya guys, udah banyak lumpur-lumpurnya tuh, hitam, debunya udah pada ngumpul ya guys. Dan ini yang bikin kurang dingin, anginnya kecil, serta berbagai macam keluhan AC mobil lainnya. Oke, lanjut aja kita cuci guys. Kita cuci sampai benar-benar bersih agar nantinya dinginnya bisa maksimal, anginnya gede karena tidak terhambat oleh kotoran-kotoran lagi guys. Ini kita habis ini kita cek bocor guys ya. Dan habis itu kalau sudah bersih kita langsung pasang guys. Oke, waktunya tes performance. Dan sekiranya freonnya cukup, kita lihat suhu AC mobilnya. Ya, udah ada 5,5 ya guys. Suhu sebelum servisnya 7,5 ya guys. Oke, bantu subscribe, like, and comment ya guys.